kalian gimana? Semoga kalian baik-baik saja dan siap untuk menerima pembelajaran selanjutnya. Untuk pertemuan di minggu ini, Mawar akan melanjutkan dari materi yang kemarin, yaitu tentang pengenalan Google Doc. Nah, di mana untuk materi minggu ini kita nanti akan praktek. Nah, prakteknya apa saja? Kita akan praktek menggunakan membuat file dan menekankan pada di sini. Ya, bagaimana kalian mengenal macam-macam tool yang ada di Google Doc nanti. Sehingga kalau kalian sudah mengenal tool-tool yang ada pada Google Doc, nanti kalian bisa membuat dokumen. Oke, sebelum kalian membuat file dokumen, ya, pertama yang kita lakukan, ya, kita cek dulu akun yang ada pada browser kalian. Ini berlaku bagi kalian masuk ke aplikasi dokumen atau aplikasi doc yang ada pada drive kalian. Nah, kita lihat pada tanda-tanda titik di sini. Nah, kita cari namanya aplikasinya ini. Ya, aplikasi doc. Ya, kita buka. Oke. Jika sudah muncul seperti ini file dokumennya Pak Omar, sudah banyak. Nah, kalian sebagai langkah awal, ya, kita pilih pada bagian yang template yang kosong ini. Ya, jika sudah terbuka, ini tampilannya, ya, tunggu dulu. Setelah tampilannya terbuka, nah, inilah tool-tool yang ada pada Google Doc. Nah, untuk pengenalan macam-macam tool, nah, nanti Pak Omar akan menjelaskan, ya, Pak Omar akan jelaskan. Nah, sambil kita membuat dokumen, ya, ini dokumen baru namanya. Nah, nanti kalian semua membuat seperti ini, persis yang pertama, ya, tuliskan, ya, kalian tuliskan nama. Oke, nah, seperti huruf R, dasar nama, ya. Tuliskan nama kalian masing-masing, kemudian kelas, ya, tulis kelas kalian masing-masing juga. Kalau Omar nggak baca kelas 8A, Omar tuliskan kelas ini, ya. Gimana cara mengedit teks ini? Nah, ini Pak Omar akan membesarkan teks. Ya, sama seperti pada file kalian mengedit di Microsoft Word, ya, ini yang bersama, ya, kita blok, ya, kita pilih pada tool apa di sini. Nah, di sini sudah ada, ya, kalau sudah ada kita bisa lihat atas, ya, kita tentukan ukurannya mau dibuat berapa. Nah, ini misalkan saya mau buat besar, ya, kemudian saya ingin menebali, saya akan tebali, ya. Kemudian saya juga ingin mengganti warnanya tulisan. Nah, di sini untuk mengganti warna tulisan ada huruf A yang ada garis bawah ada warnanya. Nah, ini untuk mengganti tulisan warna tulisan. Oke. Nah. Oke. Mau dicetak miring, mau dibuat miring, nih, miring, ya, kemudian di garis bawah juga di sini juga ada rata kanan, rata kiri, ya, di sini tempatnya rata tengah, ya, atau rata semua di sini. Nah, ini tinggal menu-menunya, tinggal disesuaikan, oke. Tahap berikutnya, nah, kita akan menyisipkan sebuah file gambar. Nah, sebuah, ya, boleh foto kalian presensi, foto kehadiran itu boleh diupload di sini. Ini Pak Omar juga akan membuat
menyisipkan sebuah gambar, gambar berupa foto, ya, foto Pak Omar. Caranya bagaimana? Caranya kalian klik menu yang ada di sini, ya, disisipkan. Kemudian kalian pilih gambar. Gambarnya kamu terletakkan di mana? Nah, kalau itu ada di komputer, ya di komputer. Nah, kalau di HP, ya di drive-nya HP, di mana kalian menyimpannya. Ini Pak Omar prakteknya menggunakan komputer ya. Akan Pak Omar ini akan upload dari komputer. Nah, saya tempatkan di mana gambar-gambar tersebut. Nah, kita pilih di direktori mana. Nah, ini Pak Omar. Nah, ini Pak Omar upload. Oke. Ah, ini gambarnya sudah masuk. Kemudian kita edit. Nah, ini kan terlalu besar, posisinya juga salah. Maka kita edit. Hampir sama ini kayak Microsoft Word ya. Nah, lo kok masih miring di sini? Nah, caranya kalian tinggal memutar. Nah, memutar. Nah, sudah kita geser. Kalau geser kan tidak bisa. Berarti kita masuk ke format. Ya, kita masuk ke format. Kemudian kita pilih opsi gambarnya bagaimana. Oke, ini opsi gambar. Semua opsi gambar. Oke, baru kita geser. Oke, penyesuaian. Nah, ini Pak Omar akan pilih di sini. Saya tempatkan di pojok sini. Oke. Ah, cukup. Ini caranya update gambar. Oke. Demikian untuk pertemuan minggu ini ya. Ya, pertemuan minggu ini kita sudah bisa membuat file dokumen kerja dengan menggunakan aplikasi Google Doc. Nah, silakan kalian coba sendiri. Nah, untuk pertemuan kali ini saya ucapkan sekian dan terima kasih.